Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mancing Happy K, yang penting happy dan tetap pasti selalu. Malam ini kita mancing gelatama lagi karena masih bulan Ramadan ya. Puasa ini kan saya belum ngetik dulu. Jadi untuk pecinta Mancing Happy K, jangan lupa like, komennya ya. Terus yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel mancing saya, komen dan like ya video saya ini. Ini mancing gelatamanya saya masih pakai media umpan mie. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung coba ngeracik umpannya. Perhatikan dengan benar-benar ya, karena saya ini ngeracik umpan langsung dites. Tapi saya nggak tahu nanti hasilnya apa, tapi racikannya ini boleh dicoba ya, kayak di Gelatama atau di pola mancing harian gitu kan, untuk bawal dan patin sebagai targetnya. Dan ini di belakang ini media umpan yang saya gunakan. Oke, kita langsung ke adegan masak umpan. Cara meraciknya ya, jangan skip. Ini medianya itu ada mie 3 bungkus, 6 keping, terus torpedo, 10 gelas atau cangkir, dan ini kukubima. Ini saya gunakan mungkin 2 ya. Terus tambahan paling minyak jelantah atau minyak goreng biasa biar nggak lengket. Oke kawan, kita langsung masukkan dulu ini minyak ya. 1 sendok ya. Terus kita masukin torpedonya. Jadi kita masak mie-nya pakai air torpedo ini ya. Nyalain apinya dulu. Oke. Jadi ini saya meracik umpan tanpa esen ya. Di tepatnya media umpan mie tanpa esen. Jadi air torpedo inilah yang saya gunakan untuk merebus mie. Biar bau aroma airnya itu ngeresep gitu kan. Saya pengen coba main masak, karena sebelumnya kan saya sering pakai rendam aja umpan melayang. Ini saya pengen umpan dasaran, mie nya biar cepet turun, targetnya patin. Semoga ada cintanya, semoga nggak bengong umpan ini. Oke, 10 torpedo udah saya masukin. Sekarang masukin kukubima ya. Ya, kukubimanya saya pakai berapa ya? 2 aja deh. 2 kukubima. Saya pakai yang anggur. Kita aduk ya. Nah, nanti ini kalau airnya udah mendidih, baru kita cemplungin mie nya. Jadi kita nyemplungnya cuma sebentar aja, itu triknya biar mie nya nggak benyek gitu kan. Mie nya biar enak, bisa jadi umpan, biar bisa enak kita ngelemparnya gitu. Triknya ini ada di trik cara masak mie nya itu. Buat umpan tuh beda kayak kita masaknya biasa, tapi kadang orang ada yang pengennya keras, ada yang lembut, benar-benar lembut. Mungkin saya pengennya yang sedang gitu, jadi nggak lembek, nggak keras gitu. Oke, nanti kita ketemu pas nyemplung mie atau masak mie nya ya. Oke kawan, ini air udah mendidih ya, langsung kita masukin ya mie nya. Masuknya jangan sekaligus, tapi 2 butir aja. Balik gitu. Kapan mie nya itu udah pas matang bagi saya? Kalau seandainya begini, mie ini udah bisa dibuka, ini kan dipatang 2 nih. Nah, ini kita coba buka dulu, pakai dia kebuka semua, baru nanti bisa kita olah lagi, aduk lagi.
jangan sampai putus mie nya, usahakan mie nya jangan sampai putus, karena mie kalau nggak putus begini enak kita buat ngelempar, buat jadi umpan gitu kan. Oke, sepertinya udah, karena nanti kan dia pas proses pendinginan dia bisa lembut sendiri. Nah, cemplungin lagi yang kedua, usahakan celup dulu mie nya kan. Mie nya udah matang kalau bagi saya ini, udah pas. Masukin lagi dua, udah 6 keping kan, ini keping yang terakhir ini. Saya nggak pernah simpan-simpan atau rahasia umpan ya, masalah jual atau enggaknya itu hoki ya. Kalau mancing di Galatama itu teknik semua orang bisa, mungkin skill beda-beda orang beda-beda tipis ya, cuma kalau hoki itu nggak bisa dilawan. Jadi kalau mancing Galatama ini, kalau teman-teman bertanya apa sih senangnya orang mancing Galatama, itu seni mancing Galatama itu adalah seni meracik umpannya. Oke, sepertinya udah, matikan. Tuh, mie yang sebelumnya. Oke, ini kita ketemu di kolam pemancingan Gentong Jaya aja ya, habis ini ya. Soalnya ini saya masih nunggu dingin dulu mie nya. Tuh, mie nya jadi lebih kuning. Mantap. 12, 10. Agak gelap kawan, soalnya malam. Maaf ya. Hello guys.
dong, belum effort. Satu jam lagi. Satu jam. Itu masuk beras karena berawali pagi tempat 24 dan tempat tidur 633. Ekonomi di mana beras merah bawang mikrodron kawanku tidur yang tidak tiba salah pok ayah ya salah pok aja salah pok pok bos kopi bos dimakan jadilah. Habis ni ya? Habis. Jangan kan yang dah entah-entah. Murah, tengah habis murah. Tapi sebaiknya lalu jalan ini kan ambang, jadi ambang. Masuk lagi kan?